Jadi kita tahu kita ada di Jakarta next. Mungkin setelah lagi kita tahu Sudirman next. Kita tahu yang namanya Mega Bumina next. Dan misalnya kan banyak orang-orang yang bekerja di daerah tersebut kan next. Tetapi tuh ketika pada saat makan siang, kenapa banyak orang-orang yang makan di pinggir jalan gitu kan? Misalnya tuh dari pengalaman pribadi, dari kerja juga, misalnya kan meskipun gaji lumayan gede, misalnya buat makan juga kadang-kadang kan buat makan-makan yang agak mahal kan kayak di mall atau yang di sekitar-sekitar komen tempat kita punya kan misalnya agak mahal. Biasanya kan akhirnya kita akhirnya berlari lagi ke makanan yang murah-murah kayak gini, apalagi di sini lebih enak, tetapi banyak yang ini. Seperti ini ilustrasinya. Jadi saya untuk kegiatan masyarakat, apakah untuk kesempatan yang ada untuk kita dan juga bagi si penjual makanan. Jadi saya untuk sebenarnya sih pas segi ini isu global yang ada di masyarakat, kenapa orang-orang lebih memilih kayu daripada bambu? Misalnya sih yang tadi permasalahan konteksnya di mana saya mengatasi sebuah masalah dari sebuah takutan dan ini kenapa sih saya memilih bambu? Kalau dibandingkan kan misalnya kan kayu itu kan setiap 10 kali ditebang, misalnya kalau bambu itu kan setiap 3 kali ditebang dan 10 tahun. Dan juga misalnya dari range-nya juga pendapatannya kita lihat kalau misalkan selama hampir 5 tahun lebih. 5 tahun sekali orang-orang baru mendapatkan panenan dari hasil kayu tersebut. Terus ada pendapatan juga tidak terbantu. Sedangkan dari bambu tersebut dia lebih cepat tumbuh dan juga lebih cepat untuk kita panen. Tapi kenyataannya kan bambu itu kan masih dipakai oleh kaum-kaum yang lebih yang kurang mampu dan juga di pedalaman-pedalaman sehingga membuat konotasi kita bambu itu sebagai panenan yang kurang. Buat di situ kan? Dan juga sebelum 1980 bambu itu memang jadi sebuah konstruksi bangunan yang umum. Setelah 1980 akhirnya bambu itu bisa digabungkan dengan basis bambu itu bisa digabungkan dengan semen. Tetapi kekurangannya jika bambu itu digabungkan dengan semen, kekuatan dari bambu itu bisa dipertanyakan karena bambu itu kan dari material organik. Ini. Terus setelah dibanding itu, misalnya kan bambu itu kan gampang dibentuk, yang ringan, gampang dibentuk dan juga lain-lain. Dan juga misalnya saya sebagai bagi, misalnya bambu itu bisa untuk sampai 5 lantai. Jadi saya nggak mau kalah juga dong kita bisa bentuk kayak gitu. Next. Misalnya ini yang dibikin oleh Eko Prawoto, dia menggabungkan dari bambu dan juga dengan semen. Ini yang Grinspo, misalnya potensi yang bambu itu banyak tetapi masih kurang dimaksimalkan. Saya bilang bambu itu lebih bisa dipakai next. Untung itu misalnya untuk perubahan masa yang kita tahu kan di persektor tersebut kan kotak-kotak. Kenapa sih kotak-kotak? Ternyata pas di saya kuliah salah satu dosen kita bilang sebenarnya tuh orang-orang yang melewati di jalan tersebut tuh dengan kecepatan yang lumayan kencang. Jadi saya meskipun grafisi dibuat ukiran semenarik mungkin, kita juga nggak gitu menyadari kalau ukuran itu bakal kita nikmati juga. Misalnya tuh, misalkan mobil berjalan 70 km per jam. Mungkin cuma ngeliat beban masa, oh di situ ada Vinci cuma ada ukirannya dikit-dikit, enggak aja. Next. Jadi misalnya saya bermainkan dari bentuk kotak yang tadi, akhirnya kita saya masukkan ke dalam. Dan juga ada bentuk juga yang lain dan saya masukkan keluar. Dan ini langsung suasana interior yang di dalam. Misalnya ini, saya pengen dari dalam itu bisa menonjol keluar untuk buat arah view. Ini untuk suasana dari dalam keluar. Untuk setelahnya misalnya membagi, misalnya ini kan ada 4-2. Jadi misalnya untuk range yang ini di desain kok tidak terlalu jauh. Karena kita juga cukup capek juga yang untuk berjalan waktu ini jauh. Dan juga di area yang tengah-tengah ini digunakan untuk sebagai tempat untuk duduk-duduk. Misalnya
kalau habis kerja makan kalian duduk-duduk gitu. Jadi saya menggunakan kejenuhan dalam bekerja. Untuk daerahnya seperti itu ada Transjakarta, di sini daerah untuk makan, dan di sini ada daerah servis untuk PWC atau yang lain-lain, kecil aja, terus untuk si daerah sana juga daerah kolam-kolam. Ini untuk detail daerahnya, jadi setiap gunungnya setiap 7 meter. Ini untuk perspektif bangunannya, misalnya yang kita lihat ini kan bangunannya kan misalnya kan kotak-kotak, jadi saya nggak terlalu mengseramaikan bentuk-bentuk yang terlalu aneh. Jadi misalnya saya pengen dari interior aja orang bisa menikmati. Ini ada contoh yang tadi saya bilang ada contoh ke dalamnya dan satu lagi yang keluar. Misalnya memainkannya dari interiornya aja sih, dari outdoornya. Ini ada perspektif yang di tengah-tengah, misalnya untuk orang-orang bisa duduk-duduk dan juga menghilangkan perspektif. Ini potongannya, tetap semuanya pakai bambu. Untuk detailnya kan, jadi saya juga maksudnya kalau bambu itu bertemu dengan semen, misalnya kan itu bisa menghilangkan kekuatan dari bambu aja sih bu. Jadi misalnya saya memakai lebih modernisasi dengan cara semennya itu dipakai dengan sambungan baja seperti itu. Jadi misalnya bambunya nggak semen juga dan juga berkurang sedikit. Ini untuk detailnya dari bahan bambu yang melengkung sedikit, saya tepuk dengan kardus baja, jadi lebih lengkung. Ini untuk proses pembangunan dari desain saya ini untuk saya. Ini untuk proyek lainnya saya menggunakan bambu-bambunya. Jadi misalnya dunia itu nggak bakal jalan bambu-bambu itu dengan kolektor karena bambu yang tidak dimanfaatkan justru dapat mengurangi dialog dan melepaskan emosi. Terima kasih. Sebenarnya kalau umur bambu itu sendiri, kalau buat dipakai di eksterior di luar kayak gitu, kena apa segala macam itu kira-kira maintenance-nya diganti berapa bulan sekali atau berapa bulan. Misalnya kan kalau misalkan bambu yang dilawatkan itu kan bisa 10 tahun, tapi itu pun nggak kena, tidak kena tahi dan juga kena. Ini kerekam kan ya?